Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Hai Besti, kembali lagi bersama Minka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada update story dari Wulan Permata yang kemarin disawer oleh Izzat Ramli. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin nampak Wulan yang melakukan live TikTok. Wulan yang nampak sembari nyalon dirinya yang melakukan live untuk menyapa penggemarnya. Dan saat live kemarin nampak Wulan yang tiba-tiba terkejut karena disawer oleh temannya dulu di Dangdut Akademi 6. Yang menyawer Wulan adalah Izzat Ramli dari Brunei Darussalam. Terlihat Izzat yang menyawer Wulan dengan gift kereta. Pastinya hal tersebut yang membuat Wulan nampak merasa senang. Karena setelah sekian lama mengapa temannya Izzat masuk untuk menyapa dan mengirimkan gift ke Wulan. Tak hanya itu, terlihat Wulan yang juga memposting hal tersebut di story Instagram. Di mana mengadakan senangnya karena disawer oleh sahabatnya Izzat dari Brunei. Dan Izzat pun yang merepost postingan Wulan tersebut juga. Kira-kira seperti apa reaksi Kirking mengenai hal tersebut ya Besti? Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.